dia perlahan-lahan tulisannya itu akan hilang. Nah, akan hilang teman-teman ya. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Dodi Wijaya. Oke teman-teman, seperti biasa kita lanjut lagi buat videonya. Sekarang pukul jam 13 lewat 53 menit, hampir jam 2 ya. Jam 2 siang kita sempatkan buat videonya. Jadi di video kali ini dengan judul 6 rahasia Google yang harus kamu ketahuin, dan ini udah dibahas sebelumnya oleh YouTuber lain, tapi di sini kita akan bahas yang versi terbarunya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih keyword mana sih yang Google rahasiakan ke kita atau yang kita banyak belum tahu. Oke teman-teman, langsung aja seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, yuk sama-sama kita support channel ini dengan cara subscribe gratis. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung aja. Di sini kita menggunakan Google Chrome, dan ini kalian gunain di Android ya teman-teman. Nah, kita cari dulu Google Chrome-nya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa pilih dulu tampilan desktop-nya, kalian checklist di sini. Oke. Keyword yang pertama yang dirahasiakan oleh YouTube yaitu Google Terminal. Jadi kita bisa cek aja di sini Google Terminal. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini, nampak ya. Jadi saya ada merekam dua, yaitu di dari HP dan yang kedua dari screen recorder. Nanti kalian bisa lihat yang lebih jelasnya di screen recordernya. Oke, kalian bisa klik aja di sini dan akan muncul tampilannya seperti ini. Saya besarin. Nah, lihat sini. Nah, itu dia bergerak. Nah, kalian bisa lihat nanti. Nah, seperti ini. Dan ini jarang diketahui oleh pengguna Google sendiri. Dan kalian bisa tulis-tulis di dalamnya teman-teman. Ini adalah rahasia Google yang pertama. Jadi ini kalian bisa gunain di HP kalian ya teman-teman. Jadi nggak di PC tapi di HP. Oke, itu adalah yang ke pertama. Oke, kita langsung next. Kita tutup aja. Yang kedua, dengan kata kunci Google Space. Google Space. Nah, seperti apa tampilannya? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Plus. Dan tulisannya itu berlahan-lahan akan miring dan terbalik seperti ini. Keren bukan? Dan ini kalian bisa iseng-iseng gunain ini. Kalian bisa catat ya teman-teman, nanti saya catat juga di deskripsi di bawah. Kalian bisa iseng-iseng. Yang pertama tadi Google Terminal, yang kedua Google Space. Nah, ini dia. Oke, lanjut aja yang ketiga. Yang ketiga dengan kata kunci kalian tulis di sini do. Ah, ini ada. Oke, nah seperti ini. Kata kuncinya do a barrel roll. Nah, seperti ini teman-teman. Maka tulisannya akan berputar searah jarum jam. Nah, itu dia. Jadi, itu tiga rahasia yang Google rahasiakan ke kita. Oke, lanjut lagi yang next ya, next yang keempat. Yang keempat yaitu dengan kata kunci Zrek. Ya, teman-teman. Jack Russ. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik di sini. Oke, nah seperti ini. Dia berlahan-lahan tulisannya itu akan hilang. Nah, akan hilang teman-teman ya. Saya iniin. Oke. Jadi perlahan-lahan ininya akan lihat. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat jelasnya,
yang di screen recordernya, teman-teman. Oke. Keren bukan, teman-teman? Next ya. Ini yang ke tadi yang keempat. 1 2 3. Oke. Yang selanjutnya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ini yang keberapa ya? Keempat atau ke udahlah ya, kita lanjut aja. Yang selanjutnya yaitu kita hapus saja. Oke, ini dengan kata kunci XQ. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian lihat, ini biasa aja, tapi ini kalau kalian lihat secara detail, ini adalah gambarnya miring, teman-teman. Nah, seperti ini. Miring ya, teman-teman. Gambar tulisannya nggak sama. Oke, selanjutnya kita dengan kata kunci. Bentar, saya catat dulu, teman-teman, biar kalian tahu ya, teman-teman. Oke, dengan kata kunci. Enjoy. The XQ. XQ tulisannya ini ya. XQ. Nah. Oke, nah ini tampilannya. Miringnya agak lebih berat ya ketimbang yang tadi, tapi secara garis besar ini adalah keyword yang kalian nggak ketahui yang dirahasiakan oleh Google. Oke, dan yang terakhir kata kuncinya ini, teman-teman. Elgog, LGOG. Nah, ELGOOG. Nah, seperti ini. Nah, tulisan Google-nya itu terbalik. Nah, ini teman-teman. Jadi, menurut kalian mana sih yang paling menarik buat kalian coba? Jadi, mudah-mudahan dengan video ini menambah hiburan kalian, rahasia Google yang harus kalian ketahui. Jadi, ini bagus sekali buat kalian yang suka iseng-iseng, yang menambah wawasan yang sepele-sepele, dan ini bisa kalian coba. Jadi ini biasanya kan menggunakan PC, tapi sekarang saya coba menggunakan Android, dan ini terbukti bisa, teman-teman. Dengan cara kalian jangan lupa tekan situs desktopnya ya, teman-teman, supaya untuk melihatnya lebih sempurna seperti PC. Tapi kalau misalnya kalian nggak buat sebagai situs desktop juga nggak ada masalah, tapi lebih memudahkan kalian. Jadi gitu aja, saya rasa. Oh, saya sembari kita belum tutup video ini, saya mengucapin thank you banget yang udah support channel ini sampai sekarang, sampai jauh ini. Dan alhamdulillah sekarang udah 300.000, 315.000, itu angka yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ke depan channel ini jebol 1 juta subscribe, mudah-mudahannya seperti itu, teman-teman. Jadi saya mau ini juga promosi tentang Instagram saya nih, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau kepo atau yang mau penasaran dengan saya atau mau tanya-tanya seputar YouTube, seputar WhatsApp, kalian bisa follow Instagram saya. Ini namanya Dodi Wijaya Cool ya, teman-teman. Itu pengikutnya 1200 orang. Jadi mudah-mudahan kalian bisa support Instagram saya biar saya mudah untuk mengakses IG kita. Jadi saya jarang pakai IG, tapi kalau misalnya IG saya udah capai 10.000 pengikut, mungkin saya aktif di dunia Instagram. Jadi saya rasa gitu aja, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jadi kalian bisa tinggalkan komen di kolom komentar
nomor berapa sih yang menurut kalian menarik? Nah, seperti itu. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.